Halo bosku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial. Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi akun Facebook yang lupa kata sandi. Nah, di sini email dan nomor HP yang dipakai untuk akun tersebut sudah tidak aktif ya, atau sudah tidak bisa diakses kembali. Jadi di sini kita tidak bisa mereset kata sandinya. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana cara yang paling mudah agar kita bisa login kembali ke akun Facebook yang sudah lupa kata sandinya. Jadi silahkan kalian perhatikan video ini baik-baik bosku. Dan semoga setelah nonton video ini akun kalian bisa login kembali. Nah, untuk caranya sangat mudah sekali. Jadi kalian tidak perlu mengajukan atau tidak perlu menyiapkan kartu tanda pengenal ya. Jadi tanpa cara tersebut. Nah, untuk cara mengatasinya, kita kembali aja seperti ini, kembali ke halaman, dan kita hapus dulu sandinya ya. Nah, di sini kalian keluar dulu dari Facebook. Untuk selanjutnya, di sini pastikan HP kalian masih menggunakan HP yang lama ya, HP yang biasa untuk login ke akun Facebook, dan pastikan juga HP kalian belum di-reset ya, bosku. Oke, untuk langkah pertama di sini, kalian masuk dulu ke Google Chrome. Lalu kalian klik di bagian akun Google yang ada di bagian kanan atas. Klik aja di bagian email di kanan atas. Nah, di sini kalian klik kelola akun Google. Lalu kalian geser dan pilih di bagian keamanan. Lalu jika sudah muncul keamanan, kita gulir aja ke bagian bawah ya, hingga kalian menemukan seperti ini bosku. Nah, di sini pengelola sandi ya. Lalu kalian klik, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian cari di bagian penyimpanan sandi Facebook. Lalu kalian klik di bagian Facebook. Dan biasanya kita harus memasukkan sidik jari atau kunci layar ya. Jika di HP kalian ada keamanannya, lalu kita masukkan sandi sesuai HP kita masing-masing. Nah, maka di sini akan muncul sandi Facebook yang sudah pernah login di HP ini. Di sini ada nomor HP dan email beserta kata sandinya. Dan di sini saya akan mencari email yang sudah saya gunakan, sudah pernah login di akun Facebook. Ini yang sesuai dengan akun Facebook saya ya. Jadi di sini tersimpan semua akun Facebook yang pernah login menggunakan HP ini. Nah, di sini untuk melihatnya, kalian klik di bagian tanda mata ini ya. Lalu kalian salin kata sandinya untuk login ke akun Facebook yang lupa kata sandi. Oke, di sini saya salin aja. Nah, jika sudah disalin seperti ini, kalian kembali ke akun Facebook ya. Lalu kalian tempelkan aja di bagian sini dan klik login. Oke, dan hasilnya selamat, akun Facebook yang lupa kata sandi, email atau nomor HP yang sudah tidak aktif bisa berhasil login kembali. Oke, itu aja, silahkan kalian mencobanya. Dan jika kalian berhasil, jangan lupa like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap update video terbaru dari channel ini.